Apa sih pagi jepi ibadah ekstrim? Sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, sebelum azan udah duduk di masjid. Kalau yang ibu sebelum azan udah duduk di sajadah pakai mukena. Nah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Pak Haji, aku nggak bisa baca Quran. Ya udah, pakai yang bahasa Indonesianya. Itu jangan diseselin, tapi disyukurin. Alhamdulillah, saya masih punya utang, tapi bukan masalah buat saya, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah saya punya utang, saya jadi makin dekat sama Allah, saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Kalau saja saya nggak punya hutang, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini sama Allah. Apa gitu? Bisa nggak? Ini kan nggak. Bapak dan ibu malam-malam nangis di atas saya dan Allah. Kalau ya Assalamualaikum. Ya. Jangan suka nangis, Pak. Saya nggak setuju. Allah nggak tahjub Bapak nangis. Buat apa nangis? Karena Bapak bisa seperti ini. Utang belum lunas, rumah mau dilelang, rumah mau disita, atau anaknya nakal. Itu memang udah atas izin Allah. Terakhir. Saya mau Bapak dan Ibu minimal bisa punya yang namanya ilmu kearifan lokal zaman dulu. Apa tuh? Centong kayu. Wajib aja kalau bisa. Coba bapak-bapak ingat-ingat, ibu-ibu ingat-ingat, nenek kita dulu punya anak 12. 12-12-nya enggak ada tuh yang nakal. Semuanya jadi orang. Ada pegawai negeri, ada pedagang. Enggak taunya setelah diperiksa nih seluruh Indonesia, dia nyentongnya makannya pakai centong kayu. Sekarang Pak, di tahun 2023 punya anak 2, Masya Allah double-nya 3 double. Kita survei semuanya centongnya plastik. Jangan deh, kalau bisa kita pakai centong kayu, pakai ilmu kearifan lokal, ya kan? Kedua, zaman dulu Pak, tidak ada orang yang sakit diabetes, ada nggak? Nggak ada. Sekarang diabetes, asam urat, saraf kejepit. Mending saraf kejepit, kadang alat kelaminnya kejepit. Mau saya Pak, coba Bapak dan Ibu pakai ilmu kearifan lokal dulu, bisa? Bisa. Ya, nanti Pak Haji aku nggak punya centong. Ya udah, sambil centong kita pesen, belum datang, Bapak dan Ibu coba pakai cari centong kayu buat itu, ya? Oke. Nah, sekali lagi, kalau Bapak dan Ibu memang hajatnya ekstrim malam ini. Satu, yakinnya harus ekstrim. Dua, ibu bapak boleh pilih. Mau ibadahnya ekstrim atau mau sedekahnya ekstrim? Boleh, boleh. Kalau bapak dan ibu memang nggak bisa sedekah ekstrim, ya ibadahnya ekstrim. Apa sih Pak Haji ibadah ekstrim? Sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, sebelum azan udah duduk di masjid. Kalau yang ibu sebelum azan udah duduk di sajadah pakai mukena. Nah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Pak Haji, aku nggak bisa baca Quran. Ya udah, pakai yang bahasa Indonesianya. Emang ada contohnya Pak Haji yang kalau jalannya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Ini yang baru saya lihat, yang badannya gede, bongkar. Namanya Haji Marco.
Haji Marco sebelum datang ke RDI itu rukonya punya apa enggak? Enggak punya, Pak Haji. Enggak punya ruko. Dia praktekin ilmu RDI selama 7 bulan, rukonya berapa? 15 ruko. Sebelum ke RDI kontrakannya berapa pintu? 6. Setelah praktekin ilmu RDI selama 7 bulan, kontrakannya berapa pintu? 21. Nah. Mau saya, Bapak dan Ibu, coba praktekin ilmu RDI. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, paksain, Pak. Soalnya apa? Kita ini kan udah usia, Pak, di atas 40 tahun. Jangan Bapak dan Ibu ngobrol sampai malam buat apa? Mendingan tidur. Nanti jam 00 bangun. Lagi? Jadi yang mesti diulangi lagi apa? Yakinnya ekstrim, ibadahnya ekstrim, sedekahnya ekstrim. Bisa? Bisa. Yang ketiga, yakinnya ekstrim. Jadi nanti pulang yakin. Apa yang ibu lihat di belakang, apa yang ibu lihat di depan jelek, jangan ngomong jelek. Lawannya harus yang bagus. Ayatnya habis gelap terbit terang. Contoh, nanti Bapak dan Ibu turun, sandalnya hilang. Misalkan sandalnya apa? Swalau. Berapa harga sandal swalau? 10.000. Justru itu kesempatan Bapak dan Ibu ngucap, nyumpain yang positif. Pokoknya kalau dia perhatikan ibu RDI, jangan nyumpain yang negatif. Takutnya terkabul. Ibu harus bilang begini, pokoknya nih kalau sandal gue sampai gak ketemu, alat kelamin gue mimples. Kemarin ada yang sandalnya hilang, hijabnya. Sandalnya kalau gak ketemu, utang pinjol saya sama KTA 200 juta lunas semua. Coba Bapak dan Ibu, kalau lihat yang negatif, langsung ijab. Contohnya bisi Paji, lihat ayam jago lagi kawin sama ayam betina. Kesempatan. Pokoknya nih, habis lu.